Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali berjumpa lagi dengan saya Teguh Rizal di channelnya Teguh Rizal DC. Ini bonsai depan saya ada 3 bonsai yang mau saya lakukan perawatan atau pembersihan pada pelepah. Ini teman-teman lihat, bonsainya sudah tidak terawat, sudah hampir 2 bulan. Kelihatan tunasnya panjang. Ya, ini belum terawat, rumput pun sudah banyak. Jadi nanti saya akan melakukan perawatan pada ketiga bonsai ini. Inilah resiko kalau misalnya kita jarang melakukan perawatan pada bonsai, jadi tunasnya semakin memanjang ke atas. Ini batok yang sudah saya angkat kemarin sudah bersih dan sudah sembuh ya, atau sudah pulih akarnya. Jadi teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf karena suara terlalu bising. Maklum hari libur, jadi posisinya pun di pinggir jalan banyak orang. Oke teman-teman, langsung saja saya melakukan pembersihan atau buang pelepah pada ketiga bonsai ini. Ini batangnya pun sekalian kita bersihkan teman-teman. Yang pelepah ini kita buang aja teman-teman ya. Ini pelepah belum pecah, ini pelepah tua. Jadi tunas selanjutnya akan pecah, jadi kelihatan lebih bagus. Jadi ini dia teman-teman, cara perawatan sederhana pada bonsai yang sudah tidak terawat. Kita cuma membersihkan pelepah dulu, nanti baru kalau pelepah yang sudah kita bersihkan kering, kita lakukan pembersihkan pada pelepah lainnya. Jadi yang sekarang kita ini batangnya sudah saya bersihkan kemarin. Jadi sekarang buang pelepah saja. Ini kita buang aja pelepahnya.
Jadi teman-teman, tujuan kita buang pelepah yang belum pecah daun supaya nanti tunas yang selanjutnya dia lebih pecah daun dan lebih lebar ke samping. Jadi kalau misalnya sudah pecah daun semua, jadi pelepah yang tua tidak usah dibuang. Oke, serabutnya sudah aman, tinggal tunggu perawatan untuk selanjutnya biar daunnya cepat pecah. Yang selanjutnya ini kita bersihkan serabut dan batang. Ini kelihatan batangnya belum dibersihkan sama sekali. Ini kita buang saja. Oke teman-teman, itulah hasilnya cara pembersihan pelepah dan batang pada bonsai kelapa. Tujuan untuk kerdil atau lebar daun ke samping. Ini dia teman-teman, lihat sendiri. Batangnya sudah besar juga. Sebenarnya bonsai ini sudah lama jadi ya, atau kerdil, cuman saya jarang melakukan perawatan
atau buang serabut pada pelepah. Jadi akhirnya pelepahnya terpanjang ke atas. Kalau misalnya kita melakukan perawatan setiap minggu, itu pasti prosesnya akan cepat lagi. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa memberikan komentar, like, dan subscribe channel saya Tukul JDC untuk mengikuti perkembangan bonsai selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.